Saya boleh minta tolong nggak ya? Kasih air panas, emang makan kuah-kuah. Boleh ya kak, minta apa? Air panas. Bisa. Baik banget, terima kasih ya kak. Alhamdulillah, rabbil alamin dikasih geng. Makasih. Kalau teman-teman nanya kok aku nggak beli sup-sup di sini, aku kepingin makan pop mie. Hai teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farian Nurhan. Ini sebenarnya video aku ambil di pelabuhan di Lipi, aku mau balik ke Jakarta. Tapi sebelum itu tadi udah dapat buat video makan-makan buat teman-teman. Ini dia videonya, selamat menonton. Right teman-teman, bandu ajaibnya dipasang dulu. Ini Rida udah dapat tempat duduk yang nyaman. Ada yang di bawah, di atas. Ada yang smoking area dan yang non smoking area. Ini tempatnya indah bingit, sejuk, view-nya langsung ke pantai. Dan ini kayak ala bambu-bambu gitu. Videonya kayak gini. Oke, sambil nunggu makanan ya teman-teman ya. Rida itu kan jarang-jarang banget ya download aplikasi-aplikasi gitu. Aku jarang-jarang banget. Kenapa? Karena aku tuh orangnya gaptek. Pokoknya di HP ku ini bisa jawab email, bisa foto-foto buat Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp. Itu aku sudah senangnya minta ampun. Ini adalah aplikasi pertama yang aku download di HP ku. Namanya YouDictionary. Kenapa Rida download ini? Karena ini punya 44 bahasa. Dia bisa menerjemahin 44 bahasa. Dan kelebihan lainnya ini ya, kelebihan lainnya ya. Jadi kalau teman-teman tuh misalnya ke Jepang, ke Taiwan, mau ke Vietnam atau mau ke Thailand, itu kan ada bahasa-bahasanya yang kita nggak ngerti tuh. Dan kita nggak bisa nulisnya kan untuk nerjemahin. Ini ada kamera. Bisa lihat nggak teman-teman? Tuh ada kamera. Ini tinggal dicekrek, cekrek, cekrek, dia langsung menerjemahin sendiri. Makanya aku mau download YouDictionary juga. Dan ini free, nggak bayar. Jadi buat teman-teman pokoknya ya yang punya masalah yang sama dengan Rida, nggak ngerti banyak bahasa, langsung di download YouDictionary. Oh, warna ini rek. Wah, makanannya udah sampai. Habis salat. Saya. Ini tiger prawn-nya. Ya. Kak, saya boleh minta tolong nggak ya? Kasih air panas, emang makan kuah-kuah. Kan di restoran mahal, tetap aja harus pakai mimi kuah ini. Norak ya geng, aku biarin lah. Aku tadi minta tiger prawn geng, is it really tiger prawn? Cili-cili, rek-rek. Wow, ini dia yang Rida order teman-teman, Thai beef salad. Daging sapinya banyak, saladnya juga beraneka ragam kayak gini ya. Terus tadi Rida minta sambal, which is dikasih sedikit doang. Boleh ya kak, minta apa? Air panas. Oh, baik banget, terima kasih ya kak. Alhamdulillah, rabbil alamin dikasih geng. Ini apa ya? Yang tahu apa ini? Komen di bawah ya. Ini dingin, cilik-cilik gitu. Ya. Aku tadi sengaja pesen nasi. Ini baru nasi nih. Once again, thank you very much buat SCR yang sudah mensponsori video Rida hari ini. Buat teman-teman yang pingin mukanya kinclong kayak Rida, harus langsung pesen SCR sekarang juga. Ada di sini facial wash, toner, day cream dan night cream, satu paket ya teman-teman ya. Dan ini bisa untuk semua jenis kulit, udah BPOM jadi aman, ibu hamil juga boleh ya. Nah untuk hasil yang lebih maksimal, ini Rida pakai diamond whitening gel dari SCR biar kulitnya lebih cerah. Dan kalau panas-panasan kayak gini di pantai, Rida pakai sunblocknya. Oke, Thai beef salad dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sapinya? Burger.
ada kecut-kecutnya gitu. Tapi banyak tadi dip salad ada kayak pedes-pedesnya ya, kayak ini enggak ono. Tapi oke. Enak kok. Enak banget ya enggak? Lagi ya. Kayak ada yang kurang gitu di salad ini. Enggak ada pedes-pedesnya, teman-teman. Biasanya kan Thai beef salad tuh ada sour-sournya, kecut-kecutnya dan pedes-pedesnya gitu kan, ini enggak ada. Tapi segar. Tapi ini pilihan daging sapinya banyak kayak serat-seratan gitu loh, geng. Enggak empuk banget. Keseretan aku, baru pertama kali makan keseretan. Karena ini potongan daging sapinya gede-gede. Terus kayak berurat gitu dan kaku. Keras, geng. Biarin ah. Keras. Keras. Aku kop ya, ini ada kuahnya. Wah, kalau kuahnya seger banget. Setahu aku kalau Thai beef salad itu potongan sapinya tipis-tipis gitu ya, geng. Lembut gitu. Tebel-tebel, re. Makan pop mie aja lah kalau kayak gini-gini. Bismillah. Ini enak nih. Gilik lah. Tapi karena mungkin ini ya teman-teman ya, kulitnya udah dipotong ya. Kulitnya udah dikupas ya teman-teman ya. Kotorannya juga udah nggak ada nih. Udang lagi kan? Tapi kalau udangnya ini nggak usah ditanya lagi, masih kenyal, masih padat, kelihatan banget ini freshnya, geng. Masih manis gitu dagingnya. Nyasi. Kalau view-nya sama tempatnya sih nyaman banget di sini, beneran. Apalagi yang lagi pacaran-pacaran itu ya, bulan madu, honeymoon gitu-gitu ya, kalau kesini wow, pasti mantap banget. Tapi tetap aja namanya juga Farida Nurhan, makan itu harus ada kerupuk, juga ada sambal, gitu-gitu ya. Ada yang kurang gitu loh, geng, aneh. Satu lagi lah nih, terakhir teman-teman. Rentil kayak dimasak sama carrot sama eggplant gitu. Enggak lah, aku gak mau marahin ini. Geng, tasnya udah diambil, mau ke perahu. Liburan tahun barunya udah selesai, makan-makannya udah selesai, buat videonya udah buat selesai. Rida mau balik ke Jakarta. Sekali lagi thank you very much buat SYR yang sudah mensponsori video Rida hari ini. Buat teman-teman, sekali lagi ya pesannya di sini.
I love you all and bye-bye.